Tiga pelaku pembakaran mobil tim SES di posko caleg DPR RI di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Hingga saat ini, saudara, para pelaku masih menjalani pemeriksaan. Inilah rekaman video amatir saat sebuah mobil terbakar di posko caleg DPR RI Neng EM Marhamah Zulfa di Kampung Cibadak, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Setelah hampir satu pekan, tim gabungan Bareskrim Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cianjur melakukan pencarian. Akhirnya tiga orang pelaku pembakaran mobil berhasil ditangkap minggu malam kemarin. Hingga Senin siang, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit 1 Satreskrim Polres Cianjur. Alhamdulillah, kita sudah mengidentifikasi ketiga pelaku yang saat ini, dan tadi malam alhamdulillah tim gabungan sudah berhasil menangkap. Demikian. Sekarang posisinya sudah diperiksa apa gimana, Pak? Sedang diperiksa. Polisi juga masih mendalami motif para pelaku melakukan pembakaran mobil tim sukses caleg DPR RI ini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.